sabar adik. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Walau macam mana sekalipun, kita kena yakin. Usaha tu kita kena teruskan. Boleh adik ya? Ini dapat surat yang pagi tadi ya. Saya belajar tinggi-tinggi Ustaz, belajar jauh-jauh, balik-balik kena bayar hutang. Kojo tak tahu Ustaz, dekat 60,000 hutang kerajaan sekarang. Ini nak kena bayar balik, kalau saya tak bayar tak dapat negara. Nak pergi mengaji pun tak boleh. Itulah, kesian tengok orang Malaysia ni. Hai Ustaz. Ha. Tak maaf ganggu. Ya sama. Belajar tinggi-tinggi, keluar-keluar universiti, berhutang. Orang masuk pusat serenti, keluar-keluar tak ada hutang. Sebenarnya bukan tak boleh bori, pendidikan percuma ni boleh. Kalau kita ambil peruntukan, setiap tahun belanjawan tu ada bahagian yang boleh kita beri pendidikan percuma. Tapi kalau nak dapat pendidikan percuma, nak harap yang kerajaan yang ada ni, takkan ada harapan lah dah. Kono tukar. Akan datang, pilihan raya akan datang, kono beri Pakatan Rakyat dulu. Ha, InsyaAllah kita tengok dulu macam mana. Betul Ustaz, saya pun dah boleh mengundi Ustaz. Ha, okay. Beritahu ke kawan yang lain. Kalau nak free ni, undi Pakatan Rakyat.